Babi guling Bali termasuk warisan budaya tak benda Indonesia. Sudah sejak lama jadi salah satu sumber protein bagi masyarakat Nusantara. Di Bali, babi termasuk daging yang dihidangkan untuk keperluan upacara. Digunakan sebagai sesaji dalam upacara pengorbanan hewan. Persembahan babi guling berkaitan dengan tradisi bukakak yang dijalankan masyarakat di desa Pakraman Sangsit. Dimasak dalam 3 warna yaitu hitam, putih, dan merah. Warna hitam perlambang dewa Wisnu, putih perlambang dewa Siwa, sedangkan dewa Sambu sekaligus dilambangkan oleh babi guling. Selain itu, babi guling juga jadi persembahan dalam prosesi Mapinton. Dipersembahkan orang tua guna memohon keselamatan untuk anaknya. Prosesi Mapinton diadakan tiap tahun dalam usaba Gumang oleh masyarakat pengempon pura Bukit Gumang. Bisa mempersembahkan sampai sekitar 1000 ekor. Babi guling yang jadi sesaji kini juga jadi kuliner yang diminati wisatawan.